nunggu. Udah ya, saya mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sebentar, saya harus lihat kemana? Mana kayak yang utamanya? Ini atau ini? Oke ya. Oke. Kuliah kita kali ini tentang permutasi. Sebelumnya kita membahas tentang prinsip penggandaan. Ini adalah topik yang lanjutan dari topik yang terakhir kali kita bahas. Ya. Apa itu sebenarnya permutasi? Ini kalau kita lihat dari kata-katanya itu pada intinya apa? Menyusun. Ya, jadi masalahnya begini. Diberikan sekumpulan objek, katakanlah ada n buah objek. Diberikan n objek berbeda ya, yang berbeda. Itu banyak berapa cara kita menyusun ini. Berapa banyak cara menyusun R dari N objek itu. Nah, ini masalahnya ya. Jadi diberikan sekumpulan objek, katakanlah ada N buah yang berbeda. Kita ingin mencari berapa banyak cara menyusun hanya R bagian dari N, dari N yang diberikan ini. Oke. Ini oke, ya. Ditulis dengan P N R. N kecil, R kecil, di atas sama di bawah ya. Ditulis dengan P N R. Contohnya misalnya begini. Example 1. Berapa P 32 ya. Kalau kita lihat itu artinya kita memiliki berapa objek? 3 ya. Nah, 3 objek. 3 objek. Katakanlah objeknya, namakan aja A, B, sama C. Pingin disusun? 2 ya. Susun 2 nih. Susun 2 dari 3 ini. Nah, sekarang kita susun. Bisa A, B. Ya coba gituin. Kok bisa ya? Bisa gue pernah begini. Apa depan ini masalahnya? Kalau hidup dia cara yang lain. Kayak kau sudah. Bagaimana ini? Bisa langsung. Ah, bisa langsung ya. Kalau saya tinggal bilang nanti. Makanlah buahnya dulu. Matilah kita aja, mati lampunya. Kalau misalnya depan hidup, lampu kayak saklar depan tuh masalah. Oh, bagus. Bagus, bagus. Ya? Hah? Bagus, bagus. Itu baru. Ini kalau minum gelasnya jangan ketukar ya. Iya. Sama dua ini. Oh. Saya cari yang beda satu lagi lah. Mila. Tolong cari gelas satu lagi yang beda, yang runcing itu. Apa? Gelas. Yang runcing. Biar beda gelas, takut ketukar-tukar nanti.
Enggak, yang kecil aja, yang kecil aja. Yang ini bukan? Ah, itu dia. Satu aja, satu. Satu aja. Ya. Kalau yang channelnya masih numpang, belum bisa streaming ya, Pak. Oke, enggak masalah. Streamingnya 24 jam baru bisa. Jadi masih numpang kayak kemarin, Pak. Iya, boleh. Nanti kita pindahin. Oh, tunggu 24 jam ya. Mau dinonton enggak apa-apa nih. Kasih link ke ini ke grup aja. Pak, orang tuh maksudnya ada tanyain linknya, ada tanyain. Ya, kasih link ke nomor saya boleh ya? Oh, udah, udah kasih link ke saya belum? Ini, taruh di mana? Ini ya. Ini kalau tolong ada link forward aja nanti. Ya. Kalau di Kiban? Udah enggak apa? Linknya ke sini. Linknya ke jalan aja kayak biar di sini. Ada situ aja. Oke, kita lanjut ya. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Oke. Jadi kita bahas tentang permutasi. Saya ulang lagi. Itu masalahnya dalam diberikan sekumpulan buah objek, kita ingin susun R dari objek diberikan itu. Masalahnya berapa cara kita bisa menyusunnya ya. Oke, jadi kalau saya punya ini objek, ingin disusun R objek, banyak cara menyusun ini ditulis dengan P, N di atas, R di bawah, P, N, R ya. Contohnya misalnya begini, P32, itu kita punya 3 objek, ingin susun 2 ya. Nah, objeknya terkalah A, B, C, sekarang kita susun A, B, apalagi? AC, BC, masih ada nggak? Ada ya. Susun, BA. Nah, susun BA berbeda dengan AB karena kita menyusun. CA, C, B. Ini habis ya? Berapa ini? Satu. Ada 6. Maka nilainya ini 6. Jadi P32 itu bernilai 6. Contohnya lagi misalnya. Oke. Contohnya lagi berapa P dari 53? Pertama kita lihat artinya dulu ya, kita punya 5 objek, ingin menyusun 3 ya. Katakanlah objeknya misalnya A, B, C, D, E. Susun 3, kita buat terus seperti ini. Kan terlalu lama ya, nanti terlalu lama. Kita sudah punya alat, kita pakai prinsip perkalian. Nah, jadi misalnya objek pertama itu, kita ingin susun 3 nih. 1, 2, 3. Di sini apapun boleh dari 5 ini. Maka kita punya 5 pilihan ya. Nah, apa 5 pilihannya? Boleh A, boleh B, boleh C, D, C, dan seterusnya. Di sini semuanya boleh, kecuali yang sudah muncul di yang pertama ini. Maka tinggal 4 ya. Oke. Nah, misalnya terpilih B, maka ini semua boleh apa yang boleh? A, C, D ya, D, E. Ini juga sama nih, semua ada 4 dan seterusnya. Berarti ada 4 pilihan. Nah, sekarang kita punya 5 objek, 2 terpakai. Tinggal 3, apapun boleh kemari, maka ini 3 pilihan. Misalnya begini. Ini B, ini D. Ini B, ini D. Di sini ada 3. Apa tiganya? A, C, E. Nah, apa arti ini? Susunannya apa? B, D, A. Nah, ini B, D, A. B, D, A. Kalau ini B, D, C. Dan seterusnya ya. Berapa banyak semuanya? Nah, ini kita lihat nih. Ada 3. Ada 3. Semua ada 3 nih. Maka sebanyak 3 ditambah 3. Terus berapa buah tambah? Sebanyak ini kan? Nah, berarti ada 4 kali. Ada 12 buah ini semua. Ini juga 12 buah. 12 buah, semua 12. Berapa biji 12 ya? Ada 5 buah. Ada 5 buah. Maka P53 ini berapa? 5 kali 4 kali 3. Nih, sama dengan 5 kali 4 kali 3. Oke. Nah, sekarang kita ingin cari rumus secara umum. Oke. Kalau saya tulis begini, nah, coba kita lihat nih. Misalnya begini, sebentar, sebelum saya lanjut ya. Kita P56 ini 0. Kenapa 0? Saya punya 5 objek, nggak mungkin saya bisa susun 6. Ya. Atau bisa kita bilang juga ini tidak terdefinisi. Kalau kita punya 5 objek, kita hanya bisa menyusun maksimal 5. Minimal 1. Nanti ada 0, tapi kita bahas nanti ya. Oke. Nah, sekarang ini. Apa rumusnya? P N R ya. V N R. Dimana R-nya itu apa? Paling besar N, minimal 1. Nah, rumusnya ini apa artinya dulu? Kita memiliki N objek ya. N objek pengin susun R. Nah, susun R nih. Kita punya R pekerjaan. Pekerjaan pertama saat ini.
2 sampai 3 sampai dengan R. Di sini semua objek boleh. Kita punya N objek ya. Maka ada N pilihan. Yang berikutnya semua boleh kecuali yang sudah muncul di sini. Seperti yang sebelum saya hapus tadi. Tinggal N min 1, nanti N min 2. Kalau di sini jawab N min R. Bukan N min R ya. N bukan N min R. Nah, lihat nih. Ini kan kalau 1 bukan N min N, kalau yang kedua bukan N min 1 min 2. Yang ketiga bukan N min 2. Berapa di sini kalau yang ke R? N kurang R tambah 1. Nah, ini dia ya. Maka kita perlu rumus apa? N dikali N min 1 terus sama dengan N kurang R tambah 1. Saran saya, jangan pernah hafal rumus ini. Cara hafalnya begini. Ini perkaliannya mulai dengan N. Berkurang terus. Sampai dengan R buah faktor. Ini lebih ampuh daripada kalian hafal rumus. Nanti kita lihat nanti. Kenapa ini lebih ampuh daripada yang atasnya. Jadi kita kalau yang begini, jangan hafal rumus. Pertama, N perkaliannya berkurang terus. Sebanyak faktornya berapa? R buah. Nah, ini lebih bagus ya. Oke. Di mana N-nya? Nah, N-nya saya buat dulu di sini. N-nya apa tadi? R-nya begini ya. 1. Ini ada kasus bagus apabila R-nya sama dengan N. Apa artinya R sama dengan N? Misalnya P33. Apa artinya? Kita punya 3 objek, objek susun 3-3-nya ya. Berarti menyusun semua. Kalau menyusun semua, berarti ini jadi berapa nih? Kan begini, PNN. PNN. N dikali N min 1 sampai berapa faktor? N faktor. Berarti sampai 1. Nah, sampai 1. Itu apabila ini. Atas bawahnya sama itu. Kita punya N objek, menyusun semuanya. Banyaknya begini. Ya, ini ditulis sebagai N tanda seru. Oh, udah tahu faktorial, bagus ya. Dibaca dengan apa? N faktorial. Nah, ditulis sebagai N faktorial. Asalkan N-nya bilangan asli. N-nya bilangan asli. Oke, sekarang kita balik lagi kemari. P33, artinya apa? Kita punya 3 objek. Susun 3. Banyaknya berapa? Ini deh ya. 1, 2, 3. Di sini semua boleh ya? 3 pilihan. Ini tinggal 2, ini tinggal 1. Maka berapa ini? Kalau ditulis faktorial? 3 faktorial. Nah, ini 3 faktorial. Oke. Sekarang ini juga bisa ditulis sebagai dalam bentuk faktorial. Ya, dalam bentuk faktorial. Dalam bentuk faktorial. Nah, kita tulis sekarang ini. Nah, misalnya begini dulu, pakai contoh saya dulu. P83. Berapa ini? 8. Mulai dengan 8 sebanyak 3 buah. 1, 2, 3 dikali. Nah. Ini bukan 8 faktorial lah, karena nggak sampai 1 kan? Ya. Kita buat dulu sampai 1 ini. Jadi berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Dikali semuanya. Udah nggak sama. Supaya sama, dibagi lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini udah sama lagi nih. Sekarang kita baca nih. 8, 7, 6, 5 sampai ke 1. Berapa itu? 8 faktorial lah. 8 faktorial. Yang ini? 5 faktorial. Nah, maka ini kalau kalian buat dalam bentuk faktorial menjadi berapa ini? Teruskan terus ini ya, menjadi apa? N faktorial. Udah nggak sama kan? Supaya sama bagi yang di bawahnya ini. N kurang R faktorial. Ini ya, rumus kita kali ini. Oke, kita udah punya rumus. Rumusnya boleh ini. Ini boleh kalian hafal kalau perlu. Tapi saya lebih sarankan yang bawah ini, kalau dalam hitungan ya. Sekarang kita balik contoh kemari. P33 kita pakai rumus ini yang bawah ini. Atau rumus ini boleh ya. Dapatnya 3 faktorial ya. Kalau kita pakai rumus ini apa jadinya? 3 faktorial. Berarti P33 saya tulis pakai warna lain ya. P33 kalau pakai yang itu jadi apa? N faktorial. Berarti atas ya. Ini yang atas ya. 3 faktorial dibagi 3 kurang 3 faktorial. 3 kurang 3 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Sekarang kita lihat definisi faktorial. N-nya harus bilangan asli. Kalau 0 nggak mungkin kan? Bagaimana dia bisa sampai ke 1 udah 0? Tapi kita lihat ini. Ini kan sama-sama benar nih. Nilainya ini. Kan sama benar. Ini benar, ini benar. Maka supaya kita harus buat begini. Kalau gitu, gitu apa sebenarnya? 3 faktorial sama dengan yang ini. 3 faktorial dibagi 0 faktorial.
Ya, sama nih ya. Sama-sama X. Sama-sama X. Dibagi berapa? Supaya jadi X lagi. Makanya ini harus berapa? Harus 1. Harus 1 ya. Nah, kalau gitu apa? Ini mau enggak mau apa? 0 faktorial harus kita buat konvensi sama dengan 1. Jadi ini bukan sifat, ini cuma perjanjian. Kita mendefinisikan dia bernilai 1. Karena memang kita perlu. Ya, dalam matematik sering ya. Kalau kita punya, kita ingin menambahkan definisi, itu sering dilakukan. Asalkan apa? Yang sudah ada itu nggak rusak. Dengan kita buat ini, yang sudah ada pelajari belum rusak ya. Berarti sekarang apa? Faktorial itu mulai dari 0. Jadi kita bagi dua kasus ini. 0 faktorial, 1. Kalau n-nya besar dari 0, maka ini nilainya ya. Ini tulis sebagai n faktorial. Ini, terbalik tulis nih. N faktorial, n, n-1 sampai dengan 2, 1. Oke. Paham ya sejauh ini ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh dulu apa? Ya, nah, contoh nanti ya, ke teori dulu. Oke. Saya lanjut ke permutasi model lain. Ini satu permutasi ini. Ada kita akan bahas 3 permutasi pada pertemuan ini insya Allah ya. Permutasi yang begini namanya permutasi linear. Oke, saya hapus dulu. Nah, saya buat di sini ya, permutasi linear. Linear sama melingkar. Sama satu lagi nanti saya namakan. Kita ini udah bahas nih. Sekarang masuk ke melingkar. Masalahnya dulu ya. Oke, karena kita di YouTube ini enaknya ya. Saya bisa hapus terus, nanti kalian pause. Kita di rumah ya, saya hapus langsung ini. Cuma ini yang gak saya hapus nih. Saya tulis lah nanti. Sekarang masuk ke permutasi melingkar. Masalahnya apa? Masalahnya sama ya. Kita diberi sekumpulan M objek. Katakanlah ada N buah objek. Misalnya 4 buah objek dulu. Ada 4 buah objek. 4 objek ini sekarang dilingkarkan. Tadi kalau tadi kan di baris. Sekarang dilingkarkan. Katakanlah misalnya begini. Objeknya katakanlah A, B, C. Nah, saya ingin lingkarkan kemari. D boleh C, boleh A, boleh D, boleh B. Ini satu biji. Ada lagi nggak? Ada, buat. Terus kalau ada, buat. Apa namanya misalnya? Ini A, B, C, D, boleh. Ada lagi? Au, ada. Apa misalnya? Misalnya begini ya. C, A, D, B. C, A, D, B. Nah, ini nggak boleh nih. Dianggap sama. Jadi dua permutasi melingkar dianggap sama apabila apa? Yang satu diputar menjadi yang lain. Ini bisa kita putar kan? Jadi ini ya. Atau sebaliknya ya. Bagaimana putarnya ini? Nah, putarnya sama sekali. Maka ini dianggap sama. Maka ini nggak boleh masuk lagi. Kita pengen cari yang berbeda berapa biji. Itu masalahnya. Berapa biji yang berbeda? Nah, ini. Kita nggak tahu berapa buah nih. Katakanlah semua ada X buah. Ada X buah. Kita pengen cari berapa X-nya? Oke. Ini saya namakan dulu ikut arah jarum jam. Namanya apa nih? CADB ya. CADB. Saya kasih nama ini sebagai CADB. 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 Oke. Apa yang sama dengan dia nih? Yang sama dengan dia kalau diputar. Caranya lihat begini, C A D B ya, berarti di sini apa? C A D B. Apalagi? C A D B. Terus C A D B. Nah, ini apa artinya nih? Ini kalau kita buat apa? Di atasnya B. B C A D. Ini kalau saya putar jadi ini. Sama ya, sama itu. Berarti ini yang sama cuma ini. Cuma ini sendiri yang sama, lain enggak ada yang sama ya. Oke. Habis? Cuma 4 ya? Iya. Nah, ini juga sama nih. Ini apa nih? A, B, C, D. A, B, C, D. Saya cari yang sama dengan dia semua nih. Apa itu? A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Dan seterusnya nih. Cari semua ini. Nah, sekarang kita lihat semua ini ya. Semua ini. Ada yang lain misalnya, ada yang lain taruh di sini. Itu maksudnya semua ya. Ada yang lain taruh semua sampai semuanya ini ada X buah ya. Apa yang terlihat di sini? Apa yang terlihat? Kita kalau di kuliah sering namakan apa nih? TV ya. Nah, ini bayangkan di TV. Apa yang nampak di TV? Yang nampaknya apa?
susunan yang nampak ini, nampak begini ya, tampak apa? Semua susunan dari ABCD kan? ABCD. Nah, coba sekarang kita tutup mata nih, susun ini misalnya, tutup mata aja misalnya. Apa? Coba bilang sembarang. Si. Apa lagi? Si B. D A. Pasti ada di sini. Saya nggak tahu di mana tempatnya. Pasti ada di sini. Ya. Kalau begitu apa? Berapa banyak unsur di sini di TV ini? Sebanyak kita hitung aja nih. Ada 4. Ini ada lagi nggak? Oh 8. Ada lagi nggak? Ada. Berapa biji ini semua? Tergantung berapa biji di sini kan? Ada 1 baris, ada 2 baris. Berapa baris semuanya? X baris. Kita hitung jadi X. Nah, maka banyaknya unsur di sini berbanyaknya berapa? X dikali 4 kan? X dikali 4. Ini banyak yang semua di sini. Tapi gara-gara ini ya, semua susunan dari 4 objek ini. Ada berapa buah ini? Ada P. Kita punya 4 objek susun semuanya. P4 ya. Apa P4 ini? 4 faktorial. Nah, ini harus sama. Kalau begitu X-nya berapa? 4 faktorial dibagi 4 menjadi berapa? 3 faktorial. Nah, jadi terjawab sekarang ya. Berapa kali dihitung nih? Ada 6. Ya. Makanya ini 6 biji tadi. Tadi kan cuma nampak 2. Ada 4 lagi yang belum saya tulis. Bagusnya metodenya apa? Bagusnya metode ini kita bisa tahu 6 tanpa tahu barangnya. Ya kan? Bisa juga kita cari barangnya dulu lalu hitung, itu lama sekali. Oke. Dan selesai topiknya ini. Kalau 4 objek sebanyak 3 faktorial ya. Kalau n objek berapa? Sama juga di TV kita nanti berapa? Ini ada n nih. Ada X ya. Ini ada N, ada N. Berapa biji yang sama? Sebanyak N. Sebanyak N. Ya kan? Ya. Dikali X. Sama sama aja dengan apa? Susunan dari N objek susun semuanya. Ya. Yaitu N faktorial. Maka X-nya berapa? N faktorial dibagi N. N min 1 faktorial. Lingkar dari N objek adalah berapa? N kurang 1 faktorial. Sudah selesai masalahnya ya. Untuk masa pelumpuhan melingkar selesai. Oke. Saya ingin kasih dua bukti yang berbeda. Kenapa dua bukti berbeda? Bukti ini bukti ya. Tapi kebanyakan kalau ada soal, bukti ini nggak bermanfaat. Ada yang bukti satu lagi, dia bisa diterapkan ke yang lain. Idenya itu memang bagus untuk problem solving. Jadi kita masih membahas ini dengan bukti yang nomor 2 ya. Bukti yang kedua. Oke. Bukti yang kedua itu ini yang Pak sini. Bisa, oke. Jadi begini, saya selalu bisa memaksakan kalau misalnya 4 objek ya, saya tertarik dari 4 objek ini misalnya A, B, C, D. Saya pengen D misalnya. Saya selalu bisa buat D di posisi jam 12. Saya selalu bisa. Misalnya ini D-nya di mana? Di bawah ya. Saya buat ke atas, ya kan? Ini D-nya di sini. Saya buat kemari. Jadi saya, bukan cuma D, terserah ya. Misalnya saya pengen lihat D, ya. D-nya harus selalu di ini. Ini satu objek nih. Satu yang dipakai di sini. Ya kan? Kalau saya punya n objek, satu dipakai di sini, berapa sisa berapa objek? 3. N minus 1 ya? N minus 1 terserah terakhir nanti di sini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan n minus 1. Ini apapun saya taruh di sini bebas. Ya, enggak menghasilkan, enggak mungkin dia menghasilkan yang sama. Bisa pahami? Belum. Oke, okay. Kalau misalnya 4 ya, misalnya gini. Saya taruh di sini di. Apa yang belum? A, B, C. A, B, C. Berarti saya punya 3 tempat nih. Nih. Ini bebas saya buat. Misalkan A, B, C apa nih? Permutasinya semuanya? A, B, C. A, C, B apalagi? C, B, A, C, A, B. Habis? B belum ah? B, A, C, B, C, A. Ini maksudnya begini. Si A di sini, si C di sini, si B di sini. Kalau ini apa artinya nih? B, A, C. Ini kalau saya taruh kenal namanya pasti berbeda. Ya, maka berapa biji banyaknya? Ya, sebanyak menyusun ini kan? B, 3-3, yaitu 6 faktorial. 3 faktorial. Oh, maaf ya, betul. 3 faktorial ya, yang bernilai 6 buah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bukti ini bagus. Bisa diterapkan di dalam jawab soal nanti. Kita ada sisinya bahas soal. Tapi untuk kuliah saya itu umumnya teori dulu, soal belakangan. Tolong dihafal bukti ini. Ya, bagi mahasiswa tolong dihafal. Nanti kita akan pakai ini. Oke, setengah jam ya. Sekarang baru ke topik satu lagi.
Nah, saya buat judulnya dulu. Di foto ya, saya hapus ya. Nanti di foto. Kasih link ke itu, ke grup. Ke Mart Corner ya. Kalau yang grup yang terakhir yang Kanto enggak ada apa. Di Mart Corner ada enggak? Enggak ada juga, Pak. Coba kirim link ke saya. Oke. Okay. Sekarang okay. Permutasi dengan objek-objek yang tidak harus sama, tidak harus berbeda ya. Berbeda. Ya, kita selalu objeknya itu berbeda. Sekarang enggak harus berbeda. Misalnya objeknya apa? Kita pengin misalnya ada buah salak ini, ada buah jeruk, ada apel, ada salak lagi, jeruk ya. Kita pengen susun 3 ya, ini apa susunnya? Bisa jadi S, J, G. G boleh 2 biji, karena di sini memang 2, 3 nggak boleh, dan seterusnya. Berapa biji yang begini? Kita nggak bisa jawab apa? Berapa objek semua ini? 5, ini? Ini nggak benar ya, karena objeknya ada yang sama. Nah, kita akan bahas masalah begini. Saya punya kebiasaan memberikan nama ini apa? Dengan contoh malama. Dari dulu ya, kalau kuliah saya pakai malama. Nah, misalnya begini. Banyak, apa nih simbolin dulu? Banyak cara ya. Banyak cara menyusun huruf-huruf atau huruf-huruf M malam ya. Malam, saya tambah A, malama. Jadi begini, kita kan objek. Ini kan huruf juga objek. Kan cuma simbol. Kalau saya bilang objek itu berarti kan simbol. Ya, saya bilang huruf sama aja objeknya ya. Cuma masalahnya, saya ingin menyusun ini, susun semua. Nah, ini dia ya. Permutasi yang begini, saya punya 10 objek, susun 10. Kita nggak bahas punya 10 objek, susun 6. Misalnya, susun 5 itu nggak bahas. Ini punya berapa objek? 6. Susun kena 6-nya ya. Nah, berapa banyak caranya? Ini yang kita bahas nih. Coba dulu misalnya begini. Ada. Ya. A di A. Apa, dia sendiri apa lagi? A, D, D, A, ini cuma 3 ya, gampang ya. Nah, yang ini berapa ini? Coba, secara sama persis, kita pakai istilah TV. Coba atur sembarang dulu nih. Misalnya apa? L, A, M, A, M. Kan satu biji nih? Ada lagi? Oh, ada lagi tulis. Apa misalnya? A, L, M, A. Udah 2, ada lagi tulis terus sampai habis kalian tulis. Lalu kita hitung nih. 1, 2, misalnya 80. Maka jawabannya 80 ya. Tapi saya nggak yakin kalian tahu 80 ini. Ini sulit ini. Takutnya double atau silap. Kita bilang aja ada berapa buah? Ada X buah ya. Ada X buah. Ini agak ke bawah dikit lah. Apa misalnya nih? Apa tadi? Serah aja lah. A, L, M, A misalnya, dan seterusnya. Katakanlah ada L buah, ada X buah, ini baru ada 2 buah. Kita pengin cari berapa X? Kan namanya berapa X, ah ini. Sekarang, dari sini, coba kalau kita lihat itu, objeknya apa tuh? Objeknya L ya. Apa lagi? A ini, ya ini masalah ini, A ini. Kenapa A masalah? Karena dia ada kawannya ya. A. Apa lagi? M. Ini yang buat masalah nih. A dan M. Maka kita bereskan dulu, mau A atau M? Mau A dulu ya. Untuk yang ini, begini saya buat nih sekarang ya. Ini saya buat jadi seperti ini, saya buat begini nih. L ada L, ini ada A, nggak saya tulis. Ada M, ada A, ada M. Ya, ini. Maksudnya begini, A-nya saya namakan dulu nih, menjadi saya bedakan dulu, menjadi katakanlah A1, A2, A3. Di sini boleh A1, boleh A2, boleh A3, ini seterusnya ya. Maka apa yang saya lakukan di sini, titik-titik ini? Saya ingin susun ini semuanya ya. Susun berapa nih? Susun 3, dari 3 objek susun 3. Ada berapa? 3 faktorial. Ada 6. Apa namanya? Ini sendiri apalagi? A1, A3, A2. Dan seterusnya ya. Apa arti ini? Ini berarti artinya apa? A1 di sini. A1 di sini.
A berapa? A3 A2. Apa arti ini? Tinggal torok lagi. Jadi ini berkembang berapa nih? 1 2 3. Berkembang terus kan? Sebanyak berapa ini berkembangnya? 3 faktorial sebanyak 6 kan? Dari 1 saya buat jadi 6. Udah. Dengan cara yang sama apa? Ini juga sama nih. Dari 1 saya buat 6. Jadi 6. Ini yang terakhir lagi jadi 6 ya. Jadi 3 faktorial cuma. Maka berapa banyak semua yang sudah saya buat? X kali 6. Ya, ada 6. Ada 6, ada 2 biji 6. Ada 6 lagi 3 biji 6. Semua ada x buah 6 ya. Maka ada x buah, jangan bilang 6 lah. Pi 3 aja ya. Nah, karena 6 ini pi 3 ya. Sekarang bilangkan saya ada segini buah. Ingat ya. Sekarang kita A udah beres nih. Apalagi yang belum beres? M. Dari sini. Ini saya kembangkan lagi di sini. Nanti apa aja di sini ya? Ada L, A1, A3. Ini nggak saya tulis ya. M, apa lagi? A2. M. Hah? M. Berapa biji M? 2. M 2 biji. Saya susun kedua-duanya. 2 buah M susun kedua berapa nih? 2 faktorial lah, yaitu 2. Apa duanya? Kalau enggak M1, M2. M2, M1. Apa arti M2, M1? Di sini. M2 di sini. M1 di sini. Berapa biji perkembangan semua? Sebanyak ini kan? Ini kebetulan 2. Kalau misalnya 8, 8 biji per cabang ini. Karena ada 2, dia ada 2. Nah, ada 2. Ya, ini ada 2. Nanti di sini kalau ada lagi, ada 2. Berapa biji 2-nya? Sebanyak udah ini kan? Nah, maka dikali lagi berapa nih? Dikali P 22. Oke. Sekarang udah lengkap misalnya. Saat udah lengkap, kita punya TV baru. TV kita ini semuanya ya. Ini semuanya nih. Apa isinya? Semua berapa? Susunan dari 6 ya? Apa objeknya? A1, A2, A3, M1, M2 sama L. Berbeda semua kan? Berarti kita bisa pakai rumus yang permutasi biasa. Karena objeknya sudah berbeda sekarang kan? Berarti apa nih? Kalau gitu berapa nilainya? Kita punya 6 objek berbeda, berbeda ya. Susun ke 6-6-nya, P66. Begini. Berapa x-nya? Coba tulis ulang nih. Kalau atas bawah sama berapa nih? 3 faktorial lah. Dikali sama dengan 6 faktorial. Maka x-nya berapa? 6 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah awal, apa 6 faktorial nih? Kita punya 6 objek. Kenapa 3 faktorial? Karena kita bereskan yang A dulu misalnya ya. Maka sebanyak 3 faktorial tadi kan P33 kan dibagi. Ini juga sama. Ya, jadi jawabannya ini. Kalau misalnya begini, kalian bereskan, kita bereskan A dulu. Kalian bereskan M dulu, sama aja hasilnya ya. Kalau bereskan M apa jadinya? Punya 6 objek. Bereskan M kan? Kan tidak diduplikasi sebanyak P22. Harus dibagi lagi 2 faktorial. Lalu bereskan si A ya. 3 faktorial. Katakanlah L-nya pun nggak beres. Berapa biji L? 1. Nah, bagi lagi dengan 1 faktorial. Sama aja nilainya ya. Ini namanya mahalama. Permutasi mahalama ya. Kalau di buku Ivan Niven, dia Mississippi bilangnya. Kalau dia bilang itu permutasi Mississippi, ini dia. Mississippi itu apa? Nama state ya di Amerika ya. Banyak kali huruf sama itu. S, double, E, double. Kita buat mahalama. Udah. Bisa di-post? Post nggak di-post aja ya. Sebentar ya. Ya. Oke ya. Jadi apa? Kesimpulan sebelum saya lanjut ke topik berikutnya, kesimpulannya apa? Ada 3 buah permutasi, linier, melingkar sama mahalama ya.
Terus kita juga mengenal istilah notasi baru. Perkalian dari 8, salah, 7, 6, 1 ditulis dengan 8 tanda seru. Disebut sebagai 8 faktorial. Awalnya trivisi hanya untuk apa? Satu, tapi pada akhirnya 0 bisa juga ya. Tapi yang 0 itu bukan sifat, hanya konvensi. Oke, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Karena soalnya nggak tabas sekarang. Oke, topik berikutnya namanya kombinasi. Inilah intinya ya. Kombinasi itu kalau kita lihat kombinatorik itu diambil dari kata kombinasi. Intinya ini kombinatorik, kombinasi. Cuma kita nggak bisa langsung belajar ke situnya dulu, harus tahu berapa topik dulu. Kombinasi. 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 Masalahnya sama persis. Cuma apa? Ini. Apa masalahnya? Ini diberikan n objek berbeda ya, berbeda. Berapa cara menyusun? Banyaknya cara. Tadi kan menyusun, sekarang memilih ya. Memilih r dari n objek itu ditulis dengan seperti metrik ini ya, buka garis, buka kurung, n di atas, r di bawah, r di bawah. Seperti tadi juga nih, r-nya apa? Maksimal n, minimal 1. Meskipun nanti r-nya bisa besar dari n, tapi nanti ya, kayak ini. Contohnya, contoh, berapa 3, 2, lihat definisinya. Apa arti definisi? Saya punya berapa objek? Saya punya 3 objek ya, katakanlah objeknya A, X, O. Pilih kan? Pilih dua. Kalau tadi apa? Susun. Nah, sekarang pilih. Kita pilih dua. Coba pilih dua nih. A, X. Apalagi? A, O sama X, O. Ada lagi nggak? Kalau X, A? Nah, ini kan coba bayangkan bahasa Indonesia ya. Saya memilih A dan X. Sama memilih X dengan A. Sama nggak? Sama. Berarti ini nggak masuk. Kalau tadi masuk ya. Yang susunan ya. Nah, maka ini nggak habis nih kan? Maka nilainya berapa? 3, nilainya 3. Oke. Sama seperti tadi. Pertama pakai contoh dulu, lalu kita pengen cari rumus kan? Pengen cari rumus. Masih ingat rumusnya ya? Rewind aja di YouTube itu. Ini sama juga ini. Saya pengen cari rumus ini. Ininya N, ininya R, berapa rumusnya? Pakai contoh dulu. Berapa 5 pilih 3? Artinya apa? Artinya apa? 5 pilih 3 ya, saya punya 5 objek. Katakanlah objeknya apa? A, B, C, D, E. Pilih. Pilih 3 cuma kan? Pilih 3. Nah, berapa banyak ini objeknya yang begini? Ya, sekarang kita lihat begini. Caranya seperti ini. Saya buat dulu. Coba pilih 3 sembarang. Apa misalnya? A, D, E. Satu biji. Pilih 3 ya. Apa lagi misalnya? A, B, C, dan seterusnya ya. Apa dalam celah? B, D, E. Saya nggak tahu berapa biji ini. Katalah ada X biji. Satu lagi lah. Apa lagi misalnya? E, A, D. Nggak boleh. Ini sama. Yang lain maksudnya yang berbeda semua. Paham nggak? Yang berbeda semua dalam konteks memilih sekarang. Bukan lagi menyusun. Berbeda semua katakanlah ada X buah ya. Saya nggak tahu nih, yang baru tahu cuma 3 biji, ada lagi, semua ada ikhwah. Sama juga perlakuannya nih. Dari sini objeknya apa? Ada A, ada E, ada D, ada E. Saya susun ke semuanya ini. Berarti susun apa? Berapa objek? 3, susun 3, sebanyak? Ada 6, apa 6-nya? Dia sendiri. A, D, E, apa lagi? A, E, D, E, A, D, E, D, A, D, E, A, D, A, E. Benar kan ada 6? Ini juga sama sekarang, cuma objeknya berbeda. Kalau tadi A, D, E, sekarang apa? A, B, C, diperlukan sama. Ada berapa? Ada 6. Ini juga kan? 3 objek susun 3. Yaitu ada 6. Sama semua. Sudah sama semua nih. Sekarang kita punya TV ini. Ini TV kita sekarang ya. Apa yang terlihat di TV? Ya, misalnya gini, A, E, D. Dia bisa muncul E, A, D, bisa jadi lagi sini kan?
IAD bisa jadi tiga lagi. Berarti apa nih? Susunan ya. Yang terlihat apa? Susunan nih. Nah, saya tulis besar ya. Susunan tiga dari objek apa? Apa objeknya sekarang? Semuanya ini kan? A dari situ semua ada dari 5 objek. Apa objeknya? A, B, C, D, E. Kita kan udah punya rumus ini. Apa rumusnya tadi? R faktorial. Udah punya rumusnya. Berapa banyak yang di sini? Nah, maka banyaknya berapa? B susunan 5 dari 3. Ini banyak semua di sini ya. Tapi kalau kita lihat ini ada berapa tadi? Ada 6. Ini ada 6. Berapa buah 6-nya? 1 2 3. Ada x buah ya? Ada berapa nih? Ada x dikali 6. Tapi nah, kenapa 6 dari di sini? Kenapa 6? Kan pertama begini. Apa tiga objek susun 3 ya. Jadi 6-nya atau apa? Ini benar namanya. Nah, ya. B 3 3. Ya kan? Berapa x-nya? Ini bagi ini ya. Berarti P5 3 dibagi 3 faktorial 3 3 ya. P5 3 berapa? 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial lah. 3 faktorial. Nah, ini dia. Ya. Kalau dihitung berapa ini? Coba. 5 faktorial per 3 faktorial berapa nih? 4 kali 5 ya. 4 ini 2 faktorial lah. Dibagi 2 faktorial 10 ya. Ada 10 buah nih. Nah, nampak 3 berarti ada yang belum 7 lagi. Ini ada 10 buah. Kalau enggak percaya coba aja tes. Enggak lebih enggak kurang, ada pas 10 buah. Jadi banyaknya cara memilih 3 dari 5 objek ada 10 buah. Perhatikan alurnya nih ya. Ini berlaku persis secara umum. Nah, sekarang secara umum. Saya punya berapa? Pengen cari ini. Pengen cari ini. Cari nilai dari N R. Anggap begini, misalnya kalian disuruh sama orang tua, tolong cari ini. Ada anak deh yang gak mencari seperti ini. Dia carinya apa? Disuruh apa nih? Pilih R dari N ya. Tapi dia melakukannya apa? Menyusun. Disusun sama dia tuh. Oh ini, ya susun. Oke, saya buatnya begini ya. Cari, susunlah berapa banyak susunan R dari N objek. Ya kan? Caranya bagaimana anak itu? Dia pertama mencari apa? Dia pilih dulu, ya. Pilih dia. Caranya begini. Dia pilih dulu. Dia pilih dulu R dari N objek. Dia kan disuruh kan susun, tapi dia pilih dulu. Berapa cara dia bisa memilih? R ini kan kita kan demonstrasi ini. Lihat apa definisinya nih? Banyak cara memilih R dari N adalah ini. Udah dia pilih. Apa yang dilakukan anak ini? Baru disusun kan, karena pertanyaan susun. Disusun sama dia nih. Setiap dipilih, misalnya kan dapat R sama dia nih. Dia disusun lagi. Apa yang dilakukan? Barulah disusun. Barulah disusun R objek. Objek itu dalam berapa cara? P RR cara kan? Memilihnya ada segini. Nah, maka banyaknya berapa? Pertama dipilih dikali segini P RR harus sama dengan ini kan PNR. Ya enggak? Nah, harus sama ini. Kalau gitu apa nih? NR adalah P NR dibagi P RR. Berapa ini? N faktorial per N kurang R faktorial. Berapa ini? R faktorial. Udah dapat rumusnya ya. Oke, satu ulang di sini. Rumusnya ini. NR sama dengan N faktorial R faktorial N kurang R faktorial. Nah, ini dia. Ya. Ini kalian boleh hafal rumusnya, tapi ada tips pengalaman kalau N-nya kecil, R-nya kecil jangan dihafal rumusnya. Caranya ingatnya seperti kombinasi. Misalnya begini. Saya ulang yang ini ya. P 8 3. Perkalian dari 8 ya. Sebanyak 3 faktor kan? Menurun. 1 2 3. Sekarang kalau 8 pilih 3 sama persis. Bedanya apa? Bagi aja dengan 3 faktorial. Ini lebih gampang nanti kalian jawab soal daripada kalian hafal rumus. Jadi kalau ya kan logika kan? Kalau susun pasti lebih sedikit daripada pilih. Kalau terbalik ya. Kalau pilih kan segini.
Susun pasti di bawahnya, tinggal dibagi berarti. Oke? Udah. Sekarang contoh ya. Nah, baru contoh. Mana saya hapus? Ini rumus kita ya. Kita ada punya rumus, oke. Contoh di sini aja, salah. Kalau di Aceh itu ada dulu orang suka main batu ya. Tahu batu? Ya. Itu berapa biji? 28 ya. Batu itu misalnya begini, apa? 00. Ah, pernah lihat enggak itu begini? Terus apa lagi? 01 dan seterusnya. Paling besar apa? 66. Ya, 66. Ini namanya apa nih? Kalau sama balak namanya ya. Ada semua 28 nih. 28. Di mana angkanya apa? Paling kecil 0, 1 sampai dengan 6 ya. Sekarang saya ganti ini. Matanya ini saya ganti dari 0, 1, 2, paling besar N. Saya pengin buat yang begini. Berapa biji bisa saya buat? Paham enggak? Bayangkan N-nya 3 ya. Berarti kalau N-nya 3 apa? Angkanya cuma 0, 1, 2, 3. Berarti apa? 0, 0. Apalagi? 0, 1, 0, 2, 0, 3. Habis ya. Coba lagi. 1, 1, 1, 0, dianggap sama ini, karena dia dibalik dianggap sama. 1, 1 ya, 1, 2, 1, 3, apa lagi? 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya, nah, saya buat tabel di sini, tabelnya di mana saya buat nih? Gini aja, kalau 3 berapa jawabannya? 10. Kalau 6 berapa? 28, yang dijual di pasaran ini. Ya, kalau N berapa? Kalau N berapa itu ya? Bagaimana caranya? Kita tahu. Coba lihat di sini nih. Misalnya begini. 02 kan udah ada nih. Waktu kita mulai dari 2, kita nggak bilang 20. Berarti apa? 02 dan 20 dianggap sama ya? Nah, ini jangan tulis begini bagusnya. Susun ke beginilah. Tulisnya jangan 00 lah. 00 gini aja. 01. Saya balik ulang lagi ya. Coba ulang lagi berapa nih? 02, 03. Terus apa lagi? 10 nggak boleh. Dan enggak sama. Berarti apa masuk? Pemilihan apa? Penyusunan. Pemilihan kan kita memilih dua berarti dari tiga. Nah, dalam hal ini coba buat ini. Coba yang lengkap aja nih. Berapa lagi? 1 1 2 3 3 3 ya. Ya kan? Betul. 3 3 ya. 2 2 itu lagi ya. 2 2 ya. Kita memilih ini. Memilih pun objeknya kan berbeda, otomatis yang dipilih berbeda juga ya. Nah, maka ini kita buang dulu nih, ini kacau gara-gara dia nih. 00, 11, 22, 33. Objek saya ini sekarang 4 biji ya. Pilih 2. Bisa jadi apa? 01, 02, 03. Nah, ya kan? Berapa banyaknya di sini? 4 pilih 2. Tapi ada yang hilang kan? Yang hilang itu balak istilahnya. Berapa biji yang hilang? Sebanyak 4 biji. Maka tambah 4. Nah, berapa 4 2 ini? Jangan, ah coba perhatikan, apa arti 42 ini? 4 sama 2 biji kan? 3. Karena dia pilih bagi, ini maksud saya, lebih enak begini daripada hafal rumus. Tambah 4 ya. Berapa ini? Betul kan? 10 ya? Oke. Kalau dia 6, nah kalau dia 6 berarti apa? 0, 1 sampai dengan 6 kan? Berapa objek saya punya? 7. Bukan 6 ya? Saya pilih 2, maka dapat yang bukan balak. Berapa balak semuanya? 7 ya, maka tambah 7 ya kan, tambah 7 ya. Berapa ini? 7 pilih 2 apa? 7 dikali 6 dibagi 2 faktorial lah, tambah 7. 21 tambah 7 berapa? Betul kan? 28 ya. Ini caranya pakai pemilihan ya. Ada cara yang lebih bagus lagi. Cara yang lebih bagus lagi begini, di atasnya lah ya. Domino ya, N no, namanya apa? N domino. N domino ada sebanyak berapa tadi? Kalau N domino apa tanya? 0, 1, 2 sampai dengan N. Berapa objek sini? N plus 1 objek. N plus 1 objek, saya pilih 2. Tambah yang balaknya kan? N plus 1 ya. Coba saya sederhanakan nih. Berapa jadinya nih? Sama dengan 2 biji ya. Dikali N dibagi 2 faktorial ya. Bagi 2 aja. Tambah N plus 1 ya. Tambah N plus 1. Sama dengan berapa? Setengah N
plus 1. Setengah N plus 1 tinggal berapa di sini? Ya. N ya. Di sini 2 per 2. Tambah 2. Ya kan? Ini banyak ya. Sekarang cara berikutnya begini. Misalnya begini. Siapa jadi domino biasa ya? 6 domino. 6 ono. Apa 6 ono ini? 0, 1, 2 sampai dengan? 6. Ya? 7 objek ya. Saya tambahkan lagi si anak bawang. Anak bawang. Katakanlah ini anak bawang itu si A. Berapa objek sekarang? Awalnya berapa objek? 7. Tambah anak bawang. Jadi 8 ya. Saya pilih 2 sekarang nih. Maka banyaknya berapa? Pilih 2 dari 8. Ya. Saya pilih 2 biji. Kalau misalnya yang terpilih itu enggak ada anak bawang, berarti apa? Ya udah. Begitu ada anak bawang apa? Misalnya terpilih apa misalnya? 2 dengan A. Ini jadi balak 2. Jadi balak 2. Paham enggak? Contohnya misalnya begini. Ini saya hapus ya. Ini. Apa nih? Tiga domino ya. Tambah anak bawang. Ah. Ya kan? Pilih 2 biji. Yang mana pun boleh nih. 0, 1 boleh. Apalagi? 0, 2, 0, 3, 0, A. Ini. A kan bukan bagian dari mata domino. Maka jadi apa nih? Ini jadi 0, 0. Setiap ada A. Misalnya yang muncul 3 A jadi apa nih? 3, 3. Ya kan? Maka berapa jawabannya? Berarti jawabannya berapa ini? Pilih aja 2 dari N plus 1 tambah 1 N plus 2 kan? Benar gak nih? Berapa nih kalau itu? Kan 2 biji nih. N plus 2 N plus 1 dibagi 2 faktorial. Sama kan? Cukup dulu ya. Ya, cukup dulu. Oke, baik ya mahasiswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham ya.